Oke, sip ya. Untuk kali ini kita akan menunjukkan gameplay Doki Doki Eskul Sastra. Dan untuk video sebelumnya itu gua nggak menggunakan audio karena videonya itu 1080. Jadi pas gua edit itu nge-lag banget, bos. Kagak bisa. Jadi ya cuma polosan aja ngeditnya. Jadi lanjut yang sebelumnya itu ya. Jadi sebenarnya gua pengen bikin 30 menit sebelum itu sebelumnya, tapi karena nyoba 1080 jadi hasilnya memang nge-lag banget terus di editannya. Jadi ya okelah, disampaikan Natsuki dulu. Oke, semoga nggak ada kesalahan ya sekarang. Oke, Natsuki. Oh ya, yang belum itu Yuri sama Monika ya. Oke. Ya oke, okay. Kita akan bertukaran dengan Yuri dan seperti biasa tulisannya bos. Ah, semoga bisa kebaca ya sekarang ya, walaupun agak panjang mungkin. Oke, sini gue lanjutin aja dulu lah ya. Haus juga ternyata ya. Palbar mulai main. Oke, okay. Tulisannya Yuri tegak bersambung dan ya, ini masih bisa dibaca sih. Oke, okay, di sini kalian bisa mempause-nya kalau gue bacanya agak sedikit kecepatan karena di sini gue baca cepat cuy. Oke, okay. Temanya pantai ya. Ya, sudah selesai. Dan ini kalimat terakhirnya apa ini? Hingga aku inginkan Yu... Ini R kan? Yuran Delinara. Mungkin nama ya? Ya, mungkin kalian tahulah. Oke. Okay. Sudah selesai membaca puisinya Yuri. Masih mending ya. Tegak bersambung, emang agak sulit dibaca ya, tapi paham gitu loh sama tulisannya. Oke, yang terakhir adalah Monika.
Pasti panjang semua ini, soalnya akhir ini panjang semua cok puisinya. Puisinya Monica. Oke, temanya adalah wanita yang tahu segalanya. Siap. Dan gak terlalu panjang banget sih. Yang penting masih bisa dibaca lah. Oke. Oke, sudah selesai dan kalimat terakhirnya paling mimikan juga ya. Hello tolo Ece bukan? Hello tolo name. Ya mungkin akhir-akhir ini nama-nama yang kayak begini, kalimat kayak gini mungkin nama seseorang ya. Atau kalimat tersembunyi. Atau ini mengarah ke kalimat apa gitu, maknanya gitu, ada maknanya. Ah, sudahlah lanjut. Ya, pertukaran puisi untuk hari ini selesai. Dilanjut dengan kegiatan eskul seperti biasa lainnya. Aduh, semoga tidak ada perdebatan lagi ya, seperti episode sebelum-sebelumnya. Hanya gara-gara puisi.
Langsung serius bos mukanya Yuri. Atmosfer. Oke. Ya, kita sepertinya akan membantu mereka berdua yang pasti tidak membantu nyimak ya. Bantuin kerja lah. Kita memang sudah benar akan diberi pilihan. Kita akan membantu siapa? Sayori itu dia pulang dulu ya katanya ya. Jadi kita nggak bakal pilih Sayori. Kalau mau nikah sih, kerjaan dia cuma ngeprint ya kan tadi. Masih gampang lah. Berarti kita hanya memilih Natsuki atau Yuri ya. Natsuki bilang kalau nggak masalah cuci piring. Kan cuci piring masih bisa ditunda kan? Atau piringnya bakal digunakan lagi gitu. Jadi kita harus mencucinya secara langsung. Harus langsung gitu. Kalau Yuri emang agak lebih sedikit berat ya dekorasi ruangan. Natsuki or Yuri. Gue kalau dari kepribadian mereka sih ya Natsuki agak sedikit ini ya sifatnya ya. Egois sih bukan sih, agak kayak gimana ya? Ya gue kurang tahu juga sih. Kita ke Natsuki aja dulu kali ya. Gue pengen simpan aja dulu, takutnya salah. Ini aja dulu. Gue takutnya ntar kalau ada kesalahan dalam video ini, jadi gue harus ngulang lagi dari awal sini. Aduh, oke, kembali. Oke, kita pilih Natsuki ya. Biar nggak penasaran, kita pilih Sayori aja dulu, karena gue udah save. Ini mungkin bagi kalian yang belum pernah memainkan dan sangat penasaran dengan kalau gue milih Sayori. Jadi ini seperti ini kayaknya. Gue nggak tahu. Tuh. Gue masih ingat sih dia udah ngebantuin. Aduh, Natsuki emang agak sedikit ini ya budek. Ya kalau didengar-dengar kata budak juga kan termasuk agak sedikit ini ya. Gimana ya? Ya seperti itulah. No. Gue hanya ingin melemparkan saja. Coba kita ke Monika ya. Wow. Jangan-jangan ini yang mulai penyebab konfliknya itu gue sendiri karena gue salah pilihan.
Tapi yang penting kita udah menyimpan seven ini ya, pilihan sebelumnya. Ah, ternyata episode sekarang gua yang menjadi pemicu konfliknya. Aduh. Ya ini gua juga demi kalian biar tahu yang belum pernah memainkan game ini, karena rada-rada kalian udah menyelesaikannya, tapi di sini gua hanya ingin menunjukkan bagi yang belum pernah memainkan game ini ya. Ah, karena ini rekomendasinya banyak banget ya yang direkomen. Jadi kita pilih Natsuki ya. Hah. Karena kalau lihat dari sifatnya itu dia agak sedikit ini ya. Lebih apa ya? Lebih ganas sih, agak sedikit ini juga. Kasar sih. Ya pokoknya itulah tipenya lah. Oke, kita pilih Natsuki saja. Tapi nanti bakal gue bikin ke Yuri ya. Entah di lain episode. Karena kita fokus ke Natsuki dulu ya. Karena pas waktu itu gue baca komentar kalian, karena ada yang bilang ada event karakter gitu. Ya walaupun gue masih kurang tahu event karakter, tapi jalan cerita itu menuju ke salah satu karakter gitu. Kalau kita memilih Natsuki, maka karakternya, jalan ceritanya itu akan fokus mengarah ke Natsuki, kita dengan Natsuki gitu. Jadi ya seperti itulah. Oke, lanjut. Ya, tapi kalau saya nggak bisa membuat kue, ya ntar kalau gosong gimana? Ntar kan nggak enak. Oh, Yuri kayaknya bisa menerimanya ya. Nah, gue agak sedikit rasa bersalah sih kalau nggak bisa ngebantuin mereka berdua. Waduh, gue merasa kasihan sama Yuri ya. Gue merasa seolah-olah tuh kayak membiarkan Yuri gitu atau meninggalkan Yuri ya. Ya terserah kalian mau seperti apa ininya. Ah, sudahlah, yang penting gue udah nge-save. Ntar kalau salah pilihan gue bisa balik ke awal lagi. Hanya coba-coba aja sih. Karena ini banyak banget jalan ceritanya. Aduh, Natsuki memang ahli dalam membuat cupcake, sedangkan Yuri itu berbakat dalam membuat seperti dekorasi ya, karena tulisannya dia memang bagus. Ya, ini mah hanya lebih dominan ke siapa, gitu. Loh, bro. Ah, lah, gue kaget sumpah. Kurang ajar. Gue kurangin. Gue pakai headphone, bodoh amat. Lo kaget, astagfirullahalazim. Bos, gue lagi serius banget sumpah. Itu tadi apa itu tadi, ngeglitch? Apa emang kayak begitu? Wah, sumpah. Bro, jangan ada jump scare. Ini game apa ini sumpah? Untung gue gak main tengah malam sumpah, ngeri banget. Antara main game horror sama uji nyali, gue lebih suka uji nyali coy. Karena ya ada temennya sih.
Itu tadi kenapa sih Yuri tadi dia ngedeketin ke layar terus ngeglitch gitu dianya? Apakah ada yang bisa menjelaskan ini? Udah dah, bodo amat, gue gak mau merhatiin bagian ini ya. Gue bakal fokus ke arah teksnya. Bisa gue redupin ke sini layarnya? Astagfirullah, ini berarti laptopnya gue harus ngarah kemana sih? Sumpah, ini genrenya apa ya ini? Mungkin bagi kalian yang tahu ini genrenya apa, bos? Wah, jangan-jangan gue dikerjain sama ini nih, Fandra Mazaki nih. Rizik juga, emang kampret ya emang. Sumpah kayak tadi layar gelap gue bikin kaget loh. Gue sekarang jadi was-was sumpah. Aduh, apa gue harus tutupin pakai buku? Ah, kan jatuhan semua. Sumpah gue udah mulai ini. Gue tuh tipe gak suka main game horror ya, apalagi ada jumpscare-nya. Game horror gak masalah, tapi kalau ada jumpscare tuh gue tuh gak terlalu demen banget. Ya anggapnya ya lemah jantung, walaupun enggak. Untung gue tadi kagak nendang ini. Apa sih? Yang buat tempat keyboard. Oke. Sepertinya gue mau sampai sini aja dulu ya. Karena gue pengen mencari lagi info lebih dalam tentang game ini. Biar gue lebih siap untuk memainkan game ini ya. Jadi sini gue pengen udahan aja dulu untuk mengakhiri episode kali ini. Simpan yang ini, slot kosong. Kalau ini jangan. Ya, kan ada bedanya ya kan. Ini 8 September, ini 10. Oke, kita kembali ke pengaturan. Salah. Menu utama, cuy. Iya, yang penting gue udah nge-save ya. Ya. Kali ini gue akhiri dulu untuk game Doki Doki Eskul Sastra. Dan hal tak terduga terjadi. Itu kenapa nih ya, karakter Yuri mendekat ke layar tiba-tiba ngeglitch. Apakah itu emang dari gamenya atau emang sampai kayak kentang gara-gara jadi ini? Enggak sih, jarang banget game itu ngeglitch. Apa ya, karakter, glitch karakternya ada sih. Enggak, ini kan bukan game action, tapi itu gambaran tampilan gitu. Ya, mungkin gue emang harus tanya sama yang udah pernah namatin nih. Ah, udahlah, ntar gue pengen nanya ke si Zaki. Mungkin dia tahu karena dia sudah selesain semua event karakternya ya. Apa sih maksudnya happy ending gitu, untuk mencapai happy ending dari semua karakter ini. Jadi sini gue akhir dulu untuk segmen Doki Doki Eskul Sastra. Gue lanjutkan di next episode ya. Mengerikan sekali game ini. Salam dari gue. Goodbye.